man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Pohon di surga, ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma min syajaratin fil jannah illa wasaquha min dhahab. Tidak ada pohon di surga kecuali batangnya terbuat dari emas, ya. Ini meyakinkan kita bahwasanya yang ada di surga laisa syai'un fil jannah mimma fid dunya ilal asma. Kata Ibn Abbas, tidak ada satu pun di surga dibandingkan dunia kecuali yang sekedar nama. Allah menamakan pohon di surga ternyata berbeda dengan pohon di dunia. Pohon di surga ternyata batangnya terbuat dari apa? Emas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala qutufuha daniyah. Ternyata dahan-dahan buah-buahnya rendah, ya. Wa dhullilat qutufuha tadhlila. Kata Allah ditundukkanlah dahannya, ditundukkan oleh Allah untuk penghuni surga. Jadi penghuni surga kalau makan buah datang, dia berdiri datang. Dia duduk, rantingnya turun lagi tinggal makan. Dia baring, rantingnya datang lagi tinggal makan. Masyaallah. Apalagi yang nyuapin bidadari. Masyaallah. Jadi wa dhullilat qutufuha tadhlila. Batang-batangnya, dahan-dahannya direndahkan oleh Allah sesuai dengan keinginan penghuni surga tersebut. Jadi di sana enggak ada panjat pohon. Enggak di sana panjat pohon. Di sana enggak ada durian jatuh, enggak ada. Ya, karena semuanya datang kemudian datang tinggal dimakan. Kemudian buah-buahannya tidak mengenal musim. Kata Allah Subhanahu wa taala ukuluha daimun. Buah-buahannya selalu ada, tidak mengenal apa? Musim. Tidak seperti di Indonesia, di dunia yang buah-buah ada musimnya, ya. Musim rambutan ada musimnya, musim durian ada musimnya, musim salak ada musimnya, tidak selalu ada, ya. Tidak selalu ada. Kalau ada selalu berarti tidak segar. Tapi di surga selalu masak dan selalu enak dan selalu ada. Tidak pernah berhenti, ya, musim buah-buahan tersebut. Saya selalu ceritakan, saya pernah ngisi pengajian suatu daerah di Sumatera. Begitu saya dari bandara menuju daerah tersebut 2 jam, mereka cerita tentang keindahan daerah tersebut. Kata mereka, ya Ustadz, di Sumatera ini buahnya, duriannya enak. Saya bilang, Masya Allah. Tapi kata mereka, tapi belum musim Ustadz. Belum musim jangan cerita. Kemudian mereka bilang, Ustadz, langsatnya juga, dukunya juga enak Ustadz. Oh, mungkin yang ini ada. Ada, ini juga belum ada Ustadz, belum musim. Siapa yang cerita, terus musim apa di sini? Jadi di surga demikian, ya, pohon-pohonnya berbeda dengan yang ada di dunia. Kita bicara tentang sungai. Sungai kalau kita lihat di dunia, ya, sungai seperti yang kita lihat sekarang, tapi di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labain lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamratil ladzati lisyaribin wa naharun min asali musaffa. Di surga ada sungai-sungai yang isinya air segar yang tidak pernah berubah kesegarannya. Ada sungai-sungai isinya susu. Bayangkan, susu. Sungai susu. Coba tanya ibu-ibu, mandi susu mahal atau tidak? Mahal, ya. Mahal luar biasa, ya. Ini sungai isinya susu. Kata Allah, lam yataghayyar ta'amuhu. Susu yang tidak berubah rasanya. Karena kalau susu kita letakkan, susu dunia kita taruh di luar, dia pasti jadi kecut, ya. Mengalami fermentasi atau kemudian dia menggumpal-gumpal, ya, tidak lagi seperti yang sedia kala. Tapi susu di surga tidak demikian, tidak berubah rasanya dan dia mengalir di sungai, masya Allah. Wanharum min khamrin ladzati lisyaribin. Ada sungai-sungai isinya khamr, isinya bir, isinya wine. Ya, ya. Tapi kalau diminum tidak bikin mabuk, bikin kelezatan tapi tidak bikin mabuk. Antum bisa berenang di sungai tersebut sambil berenang minum bir, ya. Di sana mungkin ada ikan-ikannya. Ikan-ikan juga tidak mabuk di situ. Ente bisa berenang di situ. Wa anharu min asali musaffa. Dan sungai-sungai isinya madu murni. Luar biasa. Ini sungai-sungai di surga. Yang kata sebagian sahabat Anas bin Malik dalam sanad yang mauquf, kata beliau, anharun tajri min ghairi ukhdud. Bosnya sungai-sungai tersebut mengalir tanpa ada lubangnya, mengalir di atas. Jadi jangan samakan sungai seperti di surga dengan sama seperti di dunia. Kemudian datang orang-orang liberal, apa ini Al-Quran? Ini cuma cocok untuk 1500 tahun yang lalu. Makanya bicaranya kebun, 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 sungai, sungai, sungai. Dia pikir kebun seperti kebun di rumahnya. Dia pikir sungai seperti sungai di rumahnya. Ya. Dia tidak tahu di balik kebun tersebut banyak bidadari. Dia tidak tahu kebunnya isinya seperti itu. Dia tidak tahu sungainya seperti itu. Sampai sekarang aja zaman modern 2019, orang-orang Eropa pada pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan hijau-hijau, ya tidak? Iya.
Sampai sekarang orang-orang kaya saja pergi ke puncak, ya. Mereka masih cari kebun-kebun dan hijau-hijau. Ya. Saya pernah naik pesawat sama seorang dari Swedia kalau tidak, dari Swiss. Waktu saya ke Papua, dia ingin pergi ke Raja Ampat, subhanallah. Satu bangku sama saya. Saya bilang, ente enggak usah tanya, saya ngomong dia bagaimana. Pokoknya dia paham. Intinya saya tanya, sudah berapa lama? Saya sudah lama di sini, sudah sehari saya berterbangan dan terus capek dia. Terus kemana? Ke Raja Ampat. Kata dia, ini tempat terkenal sekali, subhanallah. Jauh-jauh dia cari apa? Laut, cari pemandangan. Ya. Sampai sekarang orang masih rindu dengan namanya air, mata air, kebun, kemudian apa namanya? Sungai-sungai, apalagi bidadari. Makanya jangan dengar orang liberal itu bahlul ya. Bahlul ya. Ya Abu Jahlul. Baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, inilah kebun-kebun, inilah sungai-sungai, inilah pohon-pohon, taman-taman ya. Apalagi kita bicara? Kita bicarakan tentang para pelayan di surga. Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang para pelayan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun, dan berkeliling di sekitar mereka wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang kekal. Semua yang tinggal di surga kekal, yang tinggal di neraka saja kekal, apalagi tinggal di surga kekal. Tapi kekal di sini bukan maksudnya mereka kekal, yang dimaksud oleh Allah kekekalan artinya mereka senantiasa kekal dalam kondisi muda, dalam kondisi anak-anak. Jadi tidak bertambah usia kemudian menjadi tua. Allah sebutkan pelayan-pelayan itu adalah anak-anak kecil yang bertebaran. Ya, idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Kalau kau lihat mereka, kau menyangka mereka adalah mutiara yang bertebaran. Sini ada banyak faedah. Dalam ayat yang lain, wa yatufu 'alaihim ghilmanul lahum, dan berkeliling di sekitar mereka ya anak-anak kecil milik mereka. Maksudnya anak kecil ini adalah Allah ciptakan buat mereka untuk melayani para penghuni surga. Bagaimana ciri-ciri pelayan tersebut? Ternyata mereka kecil. Dan kata para ulama, kenapa diciptakan pelayan kecil-kecil? Karena lebih enak untuk disuruh-suruh. Bayangkan kalau Allah bilang, dan kau lihat om-om berkeliling, enggak enak kita nyuruh-nyuruh, itu enggak enak. Om ambilin anu om, enggak enak. Tapi kalau anak kecil bertebaran ke sana kemari, dan namanya anak kecil dia lebih giat. Kita anak kecil aja main enggak berhenti-berhenti. Main terus sana, loncat sini, kita aja waduh. Enggak berapa energi yang harus dikeluarkan untuk ke sana ke sini. Anak kecil aktif ke sana sini. Dan mereka bertebaran. Itulah para pelayan di surga. Allah ciptakan khusus untuk para penghuni surga. Kata Allah, "Idza ra'aitahum dan hasibatahum." Kalau kau lihat mereka, kau akan menyangka mereka seperti permata yang bertebaran. Masya Allah, mereka indah kalau dilihat, menyenangkan kalau dilihat, seperti permata, seperti mutiara yang putih yang bertebaran. Tidak seperti namanya pelayan di dunia. Rata-rata pelayan di dunia ya biasanya kurang ini, kurang penampilan, kurang bagus, terkadang agak gini sedikit, anu sedikit, ya. Biasanya rendahan namanya pelayan ya. Tapi di surga ternyata pelayannya spesial. Kalau kau lihat mereka, kata Allah, kau akan melihat seperti mutiara yang bertebaran, mutiara putih. Dalam ayat yang lain, wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan berkeliling sekitar mereka anak-anak seperti mutiara yang disimpan dalam cangkangnya. Jadi mereka, kata para ulama, pelayan-pelayan tersebut, anak-anak tersebut ternyata seperti mutiara, dan mutiara putih, putih bersih. Putihnya sempurna, tidak terkontaminasi dengan bintik-bintik merah atau bintik-bintik putih, putih. Nah, kalau Allah berbicara tentang pelayan saja putih, apalagi yang dilayani. Paham tidak? Saya ulangi lagi ya. Kalau Allah bercerita tentang pelayan, yang dimana pelayan tersebut indah kalau dilihat, ibarat mutiara yang putih yang berhamburan, bagaimana lagi dengan apa? Yang dilayani. Maka yang dilayani pasti orang-orang yang sangat indah dan tampan, cantik, jadi tak ada yang lainnya. Baik, kita sudah bicara tentang pelayan. Apalagi mau dibicarain? Bidadari.